Halo sahabat, sahabat dinner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap rekan-rekan tetap semangat dan fokus, terlebih sabar ya. Kita menantikan open minute yang tinggal hitung bulan dan boleh dibilang hitung hari ya. Kita tidak rasa ya teman-teman, waktu berjalan terus semakin dekat dengan open minute. Update berita perkembangan Pi Network ya, di kalangan pioner khususnya ya. Kita lihat di Poco E AC Kendor, Populang HRV, BRV, Honda City, Civic yang lainnya saat open minute tiba. Tugas kita peer-to-peer GCP bagi yang mampu, koin app sudah tersedia. Sebarkan videonya. Nah, ini ada seorang teman pioner atau seorang marketing atau mau bekerja sama bawa semua nanti teman-teman bisa bawa pulang Honda RV. Iya. Kebetulan teman marketing kita sudah mau bekerja sama bawa unit di sana dan pemesanan live di sana pada saat open minute bawa pulang mobil RV, BRV ataupun City, Civic dan sebagainya. Salam kaya raya tetap fokus. Iya. Itu ya. Itu ya. Pokoknya open minute bungkus semua ya. Oke. Okay. Ya kan? Apa yang tidak bisa ya teman-teman ketika open minute? Shop dan mall are accepting and standing with, wow. Toko dan pusat perbelanjaan menerima dan mendukung PGCV. Ini di mana ya ini? Toko dan perbelanjaan menerima. Ini ya, teman-teman lihat ya. Kayaknya di tempat kita ini, Republik ini. Cafe. Ya, lihat ya. Ya, di iya di Indonesia ya teman-teman. Menerima barter ya, sudah menggunakan Pi Coin. Open network is coming, promise to explode strongly. Oh, di Vietnam ya. Ya. Ya, di Vietnam, barter ya teman-teman ya.
Cina. Ini dari Panetrok Malaysia ya. Ternyata Malaysia juga tidak kalah juga ya teman-teman ya. Khususnya di Asia ini, Asia ya. Asia, USA juga ada ya. Maka tidak heran juga Akademi Indodax membahas itu ya. Mengulas Spy Network ya. Oke ya teman-teman. Ini dari Indodax lo ya, Indodax ya. Indodax, kalau masih bingung gimana caranya mulainya, kepoin aja Indodax Academy ya. Artinya Indodax Academy itu adalah bagian dari Indodax yang juga telah membahas PyCoin, ya kan? Saya nggak tahu, mungkin ya kita tunggu beritanya saja lagi ya. Kapan lagi muncul beritanya? Wow, boom, kekuatan tenang. Dokter Nicholas memberikan kita kekuatan dalam proyek Paineto. Jangan lupa bahwa orang-orang hebat ini telah membuktikan dirinya di tempat lain sebelum datang untuk mengambil kendali kapal Paineto. Saat-saat indah akan segera datang. Ada ini teman-teman ya. Star X. Wah. Ini ternyata dia orang hebat ya. Ini dia ya. Ini jadi thumbnail ya teman-teman ya. Saya nemukan yang gambar ini ya. Jadi ya tidak diragukan dari Pinetok ini evolusi. Jadi dia juga adalah bagian dari di sini Star X ya, kita nggak tahu dari postingan ini ya, kita hanya melihat dari gambar saja. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat. Foto ini membuat kita bersemangat lagi ya. Salam sukses bagi rekan-rekan pionir. Selamat pagi dan sampai ketemu di video berikutnya.